Kimi Takei telah memerankan sosok Kaoru Kamiya di 3 seri Rurouni Kenshin. Teranyar, ia kembali berakting dengan Takeru Sato di Rurouni Kenshin The Final. Aktris kelahiran 27 tahun silam ini disebut memiliki wajah yang gak menua. Ia tampil bak ABG berkat wajahnya yang imut. Emi memang dikenal memiliki wajah baby face. Dan berikut simak informasi 10 potret Emi Takei yang berulang tahun ke-27 pada Desember 2020 lalu. 1. Emi Takei merupakan aktris asal negeri matahari terbit. Emi merupakan kelahiran tahun 1993, tepatnya pada tanggal 25 Desember. Waktu ini bertepatan banget dengan hari Natal. 2. Aktris yang memulai karirnya sebagai model ini debut di dunia entertainment negeri matahari terbit sejak usia 13 tahun. 3. Memiliki wajah baby face dan postur tubuh yang proporsional sejak kecil. Tidak heran jika Takei memenangkan Japan Miss Hoju Contest ke-11 untuk kategori model and multimedia di tahun 2006. 4. Meski memiliki wajah baby face, Emi Takei sudah menikah pada tahun 2017 silam dengan Takahiro, anggota grup J-pop EXILE. 5. Takei memulai debut aktingnya pada tahun 2008 dalam film The Cherry Orchard Blossoming. 6. Popularitas Takei makin melejit berkat perannya sebagai Kaoru Kamiya dalam film adaptasi serial manga berjudul Rurouni Kenshin. Ia berakting apik bersama Takeru Sato. 7. Makin bersinar, kemampuan akting Takei berhasil membawanya meraih gelar sebagai Rookie of the Years pada tahun 2013 dalam Japan Academy Prize yang ke-36. 8. Kesuksesan film Rurouni Kenshin, Takei kembali didapuk sebagai kandidat tetap pemeran Kaoru Kamiya, kekasih Kenshin Himura di Rurouni Kenshin The Final dan Rurouni Kenshin The Beginning. 9. Proyek film terbaru Takei, yakni Rurouni Kenshin dengan 2 sequel, The Final dan The Beginning, yang salah satunya telah tayang. Itulah 10 potret Emi Takei, pemeran Kaoru Kamiya, kekasih Takeru Sato dalam film Rurouni Kenshin. Mempunyai wajah baby face, Emi terlihat imut ya, meski sudah menginjak usia 28 tahun.